Di channel Ramin Ghibli. Oke, nah di konten kali ini seperti yang sebelumnya kita bilang, yaitu proses penghidupan mesin. Oke, di sini kita udah siapin kayak motornya, terus kabel-kabelnya juga udah disiapin semua. Ini lur, nah di sini udah kita siapin dari CDI. Untuk CDI kita memakai standar yang FL, jadi Mitsuba bukan Denso. Tuh, yang facelift, hip rock juga udah ada. Terus kayak coil, untuk coilnya juga ini memakai apa ya, bekas FU155, jadi di bagian sininya dua tuh, apa ini namanya, pokoknya kayak gini lah, biasanya kan satu, ini dua, mungkin dari koilnya lebih bagus atau gimana, kurang tahu. Di sini juga ada mereknya tuh, mereknya TEC, itu TEC MP41 tuh. Dari kabel body ini mau diringkas, ini yang keguna kita buang, jadi yang dipasang itu yang berguna doang. Seperti orang kalau nggak guna itu tinggal buang aja, cuma hidup. Bang. Nah, kayak gini kita nunggu bengkelnya. Alhamdulillah bengkelnya juga udah kelar semua. Tadi habis ganti knalpot di motor MX135 tuh, motornya lumayan bagus. Nah, tadi juga ada yang servis juga motor apa tadi ya, Sokun kayaknya. Karisma, ya Karisma. Dan sekarang kita tinggal proses ke yang ini. Nah, pokoknya tungguin terus lah sampai FU ini jadi. Kalau udah jadi kita akan langsung proses pertama setting dulu. Kalau udah di setting gimana ya, kalau udah penak gitu, kalau rangkanya udah nyaman kita nggak diubah-ubah, kalau belum nyaman kita pasti ubah. Kalau semalam buat jalan sih gimana ya, kurang nyaman sih, kayak di bagian kaki-kaki, dari ban juga ini terlalu kecil, jadi napaknya itu terlalu sedikit tuh. Tuh ada bekas. Ya pokoknya di bagian ban ini terlalu kecil karena ukurannya memakai berapa tuh, 50/65, dan napak di tanahnya cuma segini doang, berapa, dua jari tuh, nggak nyampe sih, satu jari jempol tuh, ibu jari, satu jari ibu jari. Nah, makanya kurang nyaman. Di bagian komstir juga kurang nyaman tuh, karena kemarin yang masang itu anaknya Angkel Mutu si Raju, makanya kayak gini hasilnya, itu orang jeleneh. Sepigo. Oke, di kaki belakang juga belum nyaman, sama bannya terlalu kecil, yaitu memakai ukuran nih, ukurannya 60/65 tuh, terlalu kecil. Juga ini udah halus, udah nggak tebal lagi karena ini udah mungkin bertahun-tahun dipakai, makanya kayak gini. Ya, pokoknya kayak gitu, itu bengkelnya juga udah pulang. Kita akan langsung proses saja tanpa banyak basa-basi. Oke, kita langsung proses saja. Let's go. Oke, geng. Di sini kabelnya udah terpasang semua. Tadinya sih udah dibikin gitu ya, cuman videonya kehapus, memorinya keformat, jadinya kita bikin lagi. Untuk caksonya juga tadi udah dibikin di sini ya, cuman berapa detik ya? Kalau kurang lebih ya 1 menit lah. Cuman kan itu kehapus juga. Jadinya kita harus bikin lagi, dan alhamdulillahnya untuk openingnya nggak kehapus karena udah disalin, jadi yang nggak hapus itu yang nerang-nerangin dari kayak kabel-kabel. Oke, mungkin kita akan terang lagi dari sini. CDI udah kepasang, CDI memakai ori FL yaitu Mitsuba, karena kita nggak punya CDI racing, makanya kita pakai CDI kayak gini dulu, standar dulu tuh, dari CDI standar. Terus dari coil, coilnya juga lumayan bagus nih, pakai coil yang di F155, besar juga, dari pengapian juga besar tanpa aki padahal. Nah, kita juga masih memakai kiprok karena dari pengapian belum total loss, juga biar awet juga karena buat harian. Tuh, dari kabelnya udah diringkas sama orangnya. Ini kabel aki, aki min. Terus yang merah itu, nah ini ke aki yang plus, cuman kita harus sambung lagi biar panjang karena ini terlalu pendek. Tuh udah kepasang semua kayak gini. Tadinya knalpot juga bocor, kita udah benerin. Dari karbu juga udah kita benerin, dari setelan angin kita basahin. Terus di bagian sini jarum kita kasih ke yang paling bawah. Tadinya pas cekson itu kan gak di paling bawah, jadinya karbunya belum berbet. Dan berbetnya tadi pas cekson tuh di ini pakai tangan.
dilogok, cuman kan itu videonya kapu. Jadi sekarang kita mau bikin lagi dan kita akan bikinnya di lapangan. Kalau di sini takut dimarahin warga, di situ juga banyak orang. Di situ mungkin juga ada yang punya bayi, makanya kita akan cek sound di laut aja. Seperti biasalah di lapangan. Pokoknya biar enggak dimarahin lah, kalau di sana kan enggak ada perumahan gitu, kayak di sini kan banyak perumahan, takut dimarahin. Kalau di sana kan tempat-tempat orangnya apa ya, kayak setting-settingan di sana juga. Makanya kita akan cek sound ke sana. Oke, ini udah kepasang semua. Untuk tangki bensin ini masih primitif, memakai botol aqua karena tangki bensin yang di depan masih proses dimiling. Nah, untuk milingnya akan digarap nanti malam sekalian sama blok Satria View Rahmana, itu juga mau dimiling juga. Ya pokoknya kita tinggal nunggu ini tangki. Besok juga kita akan potong as. Tuh, masih kayak gini, masih sama potong as. Ya pokoknya kayak gini lah. Ada sebagian belum yang terpasang juga tuh, dari kayak hand grip juga belum kepasang. Terus rem depan, rem belakangnya alhamdulillah udah pasang, udah oke sih. Oke, mungkin kita langsung aja cek sound suara motor ini. FU bungkul dipasang ke rangka 200cc, jadinya kayak gini lah. Ya dari segi suara sih lumayan, karena ini memakai knalpot Vantera, terbukti bertenaga. Tuh, walaupun karbu masih standar, terus CDI masih standar, ya lumayan lah. Kalau CDI-nya udah racing kan bisa diatur dari suara apa ya, tensioner itu bisa dari segi suara. Kalau CDI-nya udah racing bisa putus-putus. Nokennya juga kemarin kan memakai in-in, cuman ini keluar dari bengkelnya Mas Dipong, terus direkomended pakai in-ex. Kenapa? Karena kalau pakai in-in itu apa ya kemarin, pokoknya hitungannya harus pakai dial. Jadi nokennya harus dibubut juga buat tempat dial. Terus kita nggak mau gitu, nggak mau ngeluarin dana lagi, makanya kita pakai yang kayak gini aja. Jadi kita pakaiin in-ex dari noken, terus ke bawah spek bungkul. Pokoknya speknya masih bungkul. Kalau nggak tahu ya langsung aja cek Google aja, pasti ada spek FU bungkul. Oke, mungkin kita langsung aja cek sound, let's go. Oke geng, tadi mungkin kalian udah dengar suaranya. Ya suaranya mantap sih kalau menurutku, karena ini memakai knalpot Vantera, terbukti bertenaga. Nah, mungkin tadi kalian udah dengar dari segi suara, cuman kita geber-gebernya itu enggak terlalu, takut seperti yang dulu, takut jebol, karena ini juga mesin yang dulu, ini baru jadi.
kita takut kalau dikebir-kebir sampai pol, makanya kita sedikit-sedikit doang. Takut juga di loket kan masih ada penjaganya gitu, dari di loket masuk pantai gitu kan masih ada penjaganya, takut diomelin, jadinya kita ya sedikit-sedikit doang sih, kita break dulu, ntar kita tinggal kebir-kebir lagi. Oke, mungkin langsung aja kita kebir-kebir ke yang kedua. Oke, let's go. Oke, kalau nonton jangan sambil ngerokok, kita harus sopan sama adek-adek kita. Mungkin kalian udah dengar suaranya tadi ya, kalian bisa nilai sendiri suaranya kayak gitu. Memakai knalpot Vantera, spek bungkul, terus karbu PWK, suaranya kayak gitu. Dan itu di minusnya juga ada di karbunya, itu nggak mau pol. Jadi di atasan itu berbet. Katanya YouTube sih, searching-searching di YouTube itu di MJ main jet itu terlalu besar. Ya emang sih ini memakai 42. Bukan sih, 44 kalau nggak salah. Kalau nggak 44 ya 45 lah. Biasanya kan umumnya 38, pol 40 lah. Kalau spek-spek besar lah itu bisa jadi sama 45, 44 itu pas. Kalau ini kan spek masih standar, jadinya mungkin atasannya kurang. Kayak si PJ juga ya tuh, yang karbu dulu tuh, yang pernah dipasang ke FU biru tuh, yang pasang karbu PJ sama CD Rektor. Itu juga karbunya kalau dipasang ke Satria FU standar itu berbet-berbet, nggak mau langsam, terus pasang terus, nggak mau kering. Ya itulah, dari spek kan beda-beda, pasti setelannya beda-beda. Makanya setiap mekanik itu setelannya pasti beda. Oke, tadi mungkin kalian udah lihat, mungkin durasinya udah terlalu lama. Kita next konten selanjutnya. Next konten selanjutnya kita akan kayak ya persiapan setting, yaitu pertama pasang dari tangki depan, potong asok depan, terus ban belakang juga ini niatnya mau dikemajuin. Jadi ini terlalu panjang ke bawah. Biasanya kan FU200 itu deket sama rangka, deket sama ini. Kadang kan ada tuh yang di top speed biasanya kasruk sampai ke sini joknya. Seperti FU JWS dulu yang jejer sama siapa ya, Techno Tuner, tapi ninjanya itu nggak lepas gitu. Lepas cuman mati gitu. Itu kan katanya juga kasruk, makanya nggak pakai shockbreaker belakang. Itu makanya palahan besi. Untuk raya sendiri sih ya kayak apa ya itu. Keras banget, geng. Ya kayak gitu, kita akan majuin roda belakang, terus kita ganti karbu. Untuk karbu kita akan memakai di Satria FU Ravana, yaitu 35 PWK ukuran 35. Nah, vlognya kayak gitu. Nah, konten selanjutnya kita akan setting di aspal. Dan setelah setting, mungkin kita akan iseng-iseng bikin eksperimen beli SPBU. Oh ya, dan di konten selanjutnya kita akan beli bensin, yaitu apa namanya ya, afgas kan bisa dibilang kayak bahan bakar pesawat ya. Kita tanya-tanya ke SPBU apakah ada bahan bakar pesawat yaitu afgas. Nah, kalau ada kan kita ya, kalau nggak ada ya buat tanya-tanya aja lah, buat keren-kerenan gitu.
Oke, mungkin ini juga udah lama, kita next konten selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang udah like, comment, dan subscribe juga. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian baru tahu. Oke, kita next konten selanjutnya. Let's go.